menonton video ini, jangan lupa untuk kalian like video ini, dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk kalian nyalakan notifikasi lonceng yang ada di sebelahnya. Oke, see you next time. Selamat menonton, enjoy. Mana kembali lagi bersama saya Gem Fatal 79. Jadi di episode kali ini saya akan tutorialkan bagaimana cara menambah akun di YouTube channel ya teman-teman. Oke, jadi untuk tutorialnya pertama-tama kalian masuk YouTube www.com dan masuk. Setelah kalian masuk di sini saya sedang punya akun. Akun yang ini kalian tinggal pencet berikan. Sorry ya. Oke, di sini kalian tinggal masuk. Nah, di sini kalian tinggal pergi di sini. Oke, di sini sudah ada dua. Serius. Tadi gua lupa untuk nyalain notifikasi. Nah, terus kalian tinggal masuk ke sini ke channel itu kalian. Kalian masuk setelan. Nah teman-teman tinggal scroll ke bawah dan nanti bakal ada fitur tambahan tuh. Kalian tinggal lihat semua channel saya atau buat channel baru. Nah di sini saya sudah ada 3 akun atau sudah tidak ada 3 akun atau sudah ada 3 akun. Caranya bagaimana, kalian tinggal klik yang ada di sini buat channel baru itu. Nah, secara otomatis kalian masuk ke atau membuat channel baru atau bisnis. Jadi kalian tinggal apa namanya channelnya, misalkan kalian bakal ke YouTube seperti mana ya, seperti ini. Dan otomatis kalian bakal masuk ke website seperti ini. Di sini gua bisa ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Nah di sini kita sudah mempunyai akun baru teman-teman. Jadi teman-teman bisa cobain aja. Di sini sudah ada Fatal 79. Di sini kalian tinggal masuk dan kita akan cek di channel di YouTube biasa ya. Oke teman-teman, ternyata di YouTube biasa juga sudah bisa ya teman-teman. Di sini kita tinggal login dan sekarang saya sudah ada 4 akun teman-teman. Sudah ada 4 akun, 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan masuk ke akun 9. Di sini kita sudah mempunyai akun teman-teman. Oke, jadi bagi yang teman-teman tuh ingin kedua, teman-teman bisa lakukan tutorial yang ada yang tadi gua itu ya teman-teman. Di sini gua itu subscribe apa? Oke, so kita akan subscribe. Oke, mungkin sekian dari episode kali ini, semoga bermanfaat guys.